Alright guys, welcome back di my YouTube channel Rico San Francisco. My YouTube channel Rico San Francisco. Kali ini kita mau jalan di pasar pagi di Chinatown. Ada apa aja? Saksikan terus my videonya, tapi jangan lupa di like, share, dan subscribe. Stay tuned. Tuh, kalau lu dengar orang berdahak-dahak udah. Udah dengar orang berdahak-dahak berarti lu udah di Chinatown dah. Wah, katanya. Oh my god. Oh, seru nih, bakal seru dah. Alright guys, stay tuned guys. Gak di mana-mana, emang jorok banget ya. Berdahak-dahak lah. Uy. Ini awalnya ya. Jadi Chinatown San Francisco itu ada dua bagian besar. Yang sebelah sini itu bagian pasar produce, bagian pusat pasarnya gitu ya. Yang bagian satu lagi itu bagian turis, yang souvenir. Sekarang kita jalan di bagian pasar. Rame itu pagi, rame dari pagi sampai nanti sore itu rame banget. Ada ceker ayam, ayam goreng. Tuh. Doli. Babat. Yum. Pokoknya yummy deh. Sebelah sini kita lihat nih, wih, sayur-sayurnya. Ini apa ya? Oh, ini keladi ya? Tuh, mereka taruh aja tuh. Gak peduli. Stroberinya, waduh. Kacang panjang lagi. Lagi musim, terus ibu lagi milih kacang panjang. Di sini seafood. Allahu Akbar. Apa itu? Labi-labi loh. Uy. Lagi musim tuh cherry, lagi musim sekarang juga lagi musim cherry putih. Ada cherry putih lagi musim. Kok jeruk ini lagi musim ya? Jeruk apa namanya itu? Mau beli seafood lo di sana tuh. Terus si mama bukannya duduk aja di rumah, ya udah kagak bisa jalan lagi, mau juga belanja. Woi. This is really good. Mau beli kue-kuean di sini. Ntar lagi rame nih. Kalau kue-kueannya boleh lah. Sawinya ya. Oh iya. Yeah.
paling terkenal nih, tempat kue paling terkenal, Kun Mangkuk. Tuh, paling terkenal dia. Yuk kita beli dah. Namanya Good Mangkok Bakery. Good Mangkok. Ini stasiun subway terbaru ya. Baru aja tahun lalu ya, tahun lalu apa setahun atau setahun lebih dah baru diresmikan subway stasiun bawah tanah yang arah ke Chinatown. Jadi sekarang udah nggak perlu naik bus lagi, lo bisa naik subway juga mau ke Chinatown. Kita juga tadi beli kue-kuean, cakwe. Dan kita mau nyebrang, jadi kita bisa ngeliputin yang di sebelah kiri dari bahu jalan. Tetap di my YouTube channel Rico San. Tetap di my YouTube channel Rico San Francisco. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Stay tuned. Hilang tuh si Kevin, si Ian lo. Nah sekarang kita berada di daerah sisi seberang jalan dari dari Chinatown San Francisco. Kita lihat dah sebelah sini ada apa aja. Sama sih ini daerah sini nih bagian dari pasar paginya, dari kebutuhan sehari-hari kayak pasar deh. Tuh. Bebong kecap apa babi guling itu. Enak juga nih ntar makan Indomie di rumah nih. Pamel. Lagi musim ini jeruk ini, pantesan. Wih, mangganya. Oh. Nangka yang udah dibuka. Nah ini dia nih, ini cherry yang merah kan, ini cherry putih tuh. Kiss me katanya, bukan excuse me. Kiss me katanya. Wih. Nah.
gue demen ini grafitinya bagus. Segala yang dikering-keringkan dah. Lihat dulu sebelah sini juga ada sedikit pasar jualan-jualan sayur-sayuran. Juga rame loh, cuma-cuma. Cia katanya. Cia apa wang katanya. Anyway guys, thank you guys for watching once again. This is my YouTube channel Rico San Francisco. Kalau kita udah ke taman ini, artinya kita bakal ngelihat orang main domino biasanya. Taman ini apa ya? Kayak memberi peranan penting dah buat Chinatown. Orang-orang pada istirahat di sini. Gue juga pengen makan juga dah sini dah. Sini aja dah. Please like, share, dan subscribe. Once again, this is my YouTube channel Rico San Francisco. I'll see you guys on my next video. Bye. Tuh. Ada ngamuk-ngamuk. Biasanya kalau siang dikit nih bakalan ramai nih orang senam tai chi, orang senam ya senam-senam tradisional, orang main manyong, orang main gaplek, orang yang ya beraktivitas taman indah cuman mau nyantai-nyantai. Thank you guys again.